cinta, janganlah kamu banyak bermimpi. Oh, oh, oh. Ku sarankan engkau mundur saja. Ini nggak kayak yang kamu lihat. Kamu nggak bisa bicara lebih sopan. Saya akan bicara sopan ke orang yang mau bersikap sopan juga sama saya. Dana untuk film pacar kamu itu, kakek bekukan. Tapi kek, jangan harap tangan kotor lo ini bisa nyentuh gue. Tinggal di sini. Kamu lihat kan apa yang terjadi? Semua itu jadi berubah. Dari pertama kita menikah, kita gak pernah bertengkar sekalipun. Tapi kamu lihat dong sekarang, semua ini terjadi karena kamu selalu membela gadis itu. Aku tahu kamu melakukan semuanya ini demi Galang. Tapi cinta itu tidak bisa dipaksakan, Ram. Galang hanya mencintai Riana. Dulu memang kamu pernah kehilangan cinta Sita dan mimpi kalian berdua. Tapi please Ram, aku mohon. Jangan paksakan mimpi itu untuk cucu kita. Karena itu hanya menyakitin Galang, Ram. Mungkin Aida benar. Mungkin aku sudah melakukan kesalahan dengan menjodohkan mereka berdua. Jadi ada nggak bisa mencairkan depositnya tanpa persetujuan kakek? Oke. Oke, makasih. Gua harus cari kemana nih Dana buat Riana? Mama pasti tadi nggak ada di rumah. Kalau ada kan Mama bisa ngebantuin aku. Cewek kampung itu emang udah kasar banget, mau udah kelewatan. Lihat nih tangan aku memar kayak gini. Ya ampun. Dasar cewek gembel, terlaluan deh. Tenang, Ri. Mama punya cara yang tepat untuk kembali sakit hati kamu. Mama mau ngapain? Lihat. Halo. Halo, Galang. Aduh, Lang, kamu harus segera ke sini. Pokoknya gawat, kamu harus lihat keadaan Riana, Lang. Iya, Tante, saya segera ke sana. Sekarang giliran kamu, Ri. Kamu harus ngeluarin seluruh bakat akting kamu untuk bisa mempengaruhi Galang, oke? Bener-bener, Mama emang canggih. Iya dong, mamanya siapa? Mama Riana. Lang? Tante, Riana ada? Ada, dia lagi dalam, lagi istirahat. Galang boleh masuk? Ayo, ayo masuk. Ri, Ri ini aku, Ri. Ya ampun Tuhan. Galang? Kamu kenapa sayang? Kirana, tadi dia datang ke sini terus marah-marah sama aku. Dia ngehina aku, Lang. Dia bilang aku gak pantas jadi pacar kamu. Dia terus neken aku. Aku gak tahu kenapa, Lang. Aku udah coba buat ngebela diri. Tapi dia malah makin marah dan jadi nyerang aku, Lang. Kamu lihat kan, lihat tuh. Sekarang muka aku jadi kayak gini. Tangan aku juga. Bener-bener keterlaluan. Ya, Lang, kamu kan tahu untuk profesi Riana, kecantikan wajah itu sangat penting. Iya, Lang.
Aku juga bingung kenapa cewek itu tega sama aku. Aku gak pernah punya salah sama dia. Ya, aku tahu sayang, aku tahu. Aku gak akan ngebiarin ini semua. Dia gak boleh tinggal di rumahku lagi. Tante, tolong jaga Riana. Iya, Lang. Kita berhasil, Ma. Sebentar lagi cewek kampung gak berguna itu bakal pergi dari rumah. Dan dia gak bisa lagi ngalangin semua rencana-rencana kita, iya kan? Yes! Dan kita akan jadi wanita yang sangat kaya. Pastinya, Ma. Sangat kaya. Ya ampun, Nak. Acting kamu tuh pinter banget sih. Ih, Mama gak nyangka deh. Tunggu! Gue bisa terima lo ngelaporin soal film Riana ke kakek. Tapi gue gak bisa terima lo nyakitin dia. Apaan sih maksud lo? Gak usah bohong deh. Lo nyamperin rumah Riana kan? Lo ngancem dia kan? Bahkan lo nyakitin dia. Gue emang datang ke rumah Riana. Tapi gue cuma pengen ngurusin masalah supaya lo sama dia tuh baikan. Jangan lo pikir gue bisa percaya sama lo. Gue tahu lo gak suka sama Riana. Dan gue tahu bener apa yang bisa lo lakuin kalau lo lagi emosi. Maksud lo apa sih gue nyakitin dia ya? Ya gak mungkin lah. Gue udah gak bisa terima lagi kelakuan lo. Kali ini gue bakal lapor sama kakek nenek. Dan kali ini gue bakal pastiin lo bakal keluar dari rumah ini. Kirana! Kenapa Kirana bisa jatuh? Dari tadi kakek tanya, kamu gak berantem kan? Ram, Galang masih shock. Harusnya kamu ngertiin dia dong. Kalau terjadi sesuatu pada Kirana, aku harus bicara apa sama Sita? Kamu gak akan seperti ini kan? Kalau Riana yang masuk rumah sakit. Aku sudah cukup shock mendengar dia minta biaya produksi filmnya pada Galang. Kakek tahu masalah itu bukan dari Kirana. Aku mendengar kamu bicara sama dia. Dok, gimana keadaan Kirana? Saat ini kondisinya cukup stabil. Tapi kita masih harus menunggu hasil CT scan untuk mengetahui apakah dia mengalami gegar otak atau tidak. Halo. Iya, Pak. Oh ya, sebentar, Pak ya. Em, Pak Em. Telepon nih dari Pak Rama. Pak Rama. Katanya sih tadi mau kasih tahu tentang Kirana. Oh, makasih. Halo. Iya, ini Pak Im. Ada apa ya? Apa? Kirana masuk rumah sakit, kek. Ya ampun, kok bisa sih, kek? Tapi dia nggak kenapa-napa kan, kek? Iya, Baim kesana, kek. Makasih, kek. Kenapa, Im? Kirana masuk rumah sakit. Ya udah sekarang gue mau minta izin sama Pak Tejo dulu ya. Oh iya, ya udah. Baim! Baim! Kamu kenapa? Aduh, Pak. Kirana masuk rumah sakit, saya harus ke sana ya. Tenang. Jangan panik. Tenang, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Ya, terus. Ya. Jangan kamu masuk rumah sakit juga gara-gara kamu panik. Kalau sudah tenang, sekarang kita jemput Surti. Nanti dari sana kita langsung berangkat ke rumah sakit. Iya, Pak. Kenapa sih kamu bisa jatuh? Kakek nanya Galang dari tadi. Dia nggak mau jawab tuh. Aku lagi main di tangga, pengen nyoba meluncur dari atas. Taunya malah jatuh, kek. Nggak ada kerjaan. Kalau seperti ini kan kamu jadi merepotkan semua orang. Maafin aku ya, Nek. Aku tahu aku salah. Kaki kamu masih sakit? Nggak sakit. Aku nggak kenapa-napa. Aku kan kuat. Dokter di sini aja yang iseng nyuruh aku tetap di sini. Maaf, Pak, Bu.
Pasien butuh istirahat. Suster, cucu saya bisa dijaga nggak? Boleh, Pak. Tapi hanya satu orang saja. Kalau gitu biar Galang aja, Kek. Nggak usah, Lang. Nggak perlu. Gue sendiri juga nggak apa-apa kok. Kirana benar, Galang. Kan banyak suster. Yuk. Kirana lagi susah untuk bergerak, Nek. Harus ada yang bantuin dia. Biar Galang aja yang jagain dia. Nah, istirahat ya. Lang, awas. Iya, Kek. Usah ngizinin Galang untuk menjaga anak itu. Kamu kan udah ngelarang Galang yang mau jagain Kirana. Kok kamu jadi marahin aku? Aku tuh gak nyalahin kamu, Ram. Cuman aku gak ngerti akhir-akhir ini jalan pikiran Galang. Rasanya aneh. Kamu aja yang aneh. Gimana kalau kamu kehilangan Galang dan juga dana untuk bikin film? Gak kan. Galang gak mungkin lepas dari tangan aku. Dia untuk aku. Ya ampun, aku bisa kayak gini sih. Ya Allah, itu ngapa kakek udah diretek gitu? Emang abis ribut sama preman mana? Iya nak, kasih tahu gue biar gue tonjok tuh mukanya. Udah tenang aja, gue gak apa-apa kok. Gue kan saudara Gatot Kaca, jadi gue kuat. Baik-baik, gimana kaki lu bengkak begini? Yauh! Aduh, Ma! Aduh, sakit banget, Ma. Maaf ya, nak. Maaf ya semua. Saya permisi dulu. Gara-gara dia lu kayak gini. Jangan sembarangan nuduh lah. Gue udah salah nilai dia. Dia aja gak ngasih tahu kakek kenapa dia jatuh. Dia sampai masuk rumah sakit semuanya gara-gara gue. Riana lagi. Gue gak bisa ngasih tahu kalau gue di rumah sakit nih. Bisa berantakan nih semuanya. Mana? Rumah Galang mah. Handphonenya dimatiin mulu dari tadi aku nelpon. Aku mesti tahu dong gimana kelanjutan masalah dana itu. Kamu lupa. Kemarin kan kamu bilang sama Galang, muka kamu tuh luka dilukain sama si cewek kampung itu. Bagus dong kalau kamu gak ketemu Galang. Jadi kan dia gak bakal tahu kalau kamu bohong. Iya juga ya. Mama bener tuh. Mungkin Galang mau hubungin aku setelah masalahnya selesai. Gitu kali ya? Iyalah. Sabar aja. Bener kan apa kata gue kalau dia yang bikin gara-gara? Tuh orang emang kurang ajar, nah. Biar gue tonjok aja mukanya mumpung dia masih di luar. Jangan lah. Apaan sih? Kok lo jadi gampang marah? Gampang marah itu kan bagian gue. Lagian, kalau lo ngapa-ngapain Galang, ntar kakek tahu dan masalahnya tambah panjang. Dan kayaknya si sombong itu udah nyesel kok. Nenek udah tahu lo masuk rumah sakit. Aduh Im, jangan sampai nenek tahu kalau gue di rumah sakit. Lo bilang aja sama nenek kalau gue lagi sibuk, jadi belum sempat untuk jenguk dia, ya? Iya deh.
mamanya si Kirana ya? Iya, Mak. Waduh, berat juga lawannya Baim. Koper boy. Apanya yang berat? Jangankan untuk angkat koper. Kuli bangunan aja dilawan sama si Baim. Apa hubungannya koper boy sama kuli bangunan? Di, ya, tinggal lagi. Semula ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Galang mana ya? Den Galang lagi nganterin makanan non Kirana, Bu. Kok bukan kamu yang bawa? Tadinya memang saya, Bu. Tapi Den Galang maksa. Dia bilang mulai hari ini sampai non Kirana sembuh, katanya dia mau ngerawat, Bu. Anak itu makin lama makin ngelunjak ya. Gara-gara Galang tuh selalu manjain dia. Emang dia tuh putri dari mana? Dari negara siapa? Kok berani-beraninya nyuruh cucuku ngelayanin dia? Emang gak dengar Yaya bilang? Bukan Kirana yang nyuruh Galang. Galang yang mau merawat Kirana. Aku tahu, Ram. Tapi harusnya dia nolak dong. Nolak gimana? Orang Galang kok yang mau. Ah, udahlah dah. Enggak ramah. Dua-duanya kenapa sih? Kok jadi aneh? Jangan-jangan kena guna-guna anak itu. Si Riana juga. Kok gak kesini-kesini? Apa dia rela kalau Galang direbut sama anak kampung itu? Kenapa sih Galang gak ada kabar kayak gini? Dia benar-benar menghilang. Ini semua gara-gara Mama. Kok kamu malah nyalain Mama sih? Ya kan Mama kan yang larang aku nemuin Galang. Ya, tapi kan alasan Mama masuk akal. Jangan-jangan Galang gak bisa ngedapetin uang lagi. Makanya dia gak mau nemuin kamu. Tapi dia gak perlu dong menghilang kayak gini. Bikin bete, tau gak? Lain kali kamu tuh dengar kata-kata Mama. Kamu gak akan mungkin bisa dapet dua-duanya, Ri. Gimana kalau kamu kehilangan Galang dan juga dana untuk bikin film? Gak kan. Galang gak mungkin lepas dari tangan aku. Aku rasa Baim itu sedang kangen berat sama Kirana. Kayaknya dia sering dah jenguk Kirana. Kenapa bengong begitu ya? Cinta memang seperti itu, Ti. Walaupun setiap hari ketemu, rasanya ingin tetap ada di sampingnya. Apa lo ketawa? Enggak, bos. Tawa. Im! Emak, dari kapan di sini? Dari zamannya company. Lunya aja kagak ngeliat ada emak di sini. Emak membesuk Kirana. Lo mau ikut enggak? Mau, Mak. Ya udah. Yo, lo mau ikut besuk enggak? Oh, iya, tentu dong, sayang. Tentu dong ikut. Kemanapun ya yang Surti, Mas Tejo selalu di sampingnya. Yuk. Kakek senang melihat kamu sama Galang. Galang merawat kamu dengan telaten ya. Kalau kakek sama nenek yang sakit, Galang juga pasti perhatian kayak gini kok, kek. Kakek kasih tahu ya, nak ya. Selama ini Galang gak pernah seperti ini. Seumur-umur dia tuh gak perhatian sama orang sakit, nak. Makanya nenek Aida itu cemburu. Jadi ini yang kamu lakuin selama ini, Lam? Dia untuk aku.
Galang, sini. Kenapa sih kamu tuh ngejatuhin harga diri kamu untuk merawat anak itu? Hah? Jadi bingung lihat kamu sekarang. Kamu itu begitu perhatian sama dia. Nih, kayak gini nih. Ini kamu bawa untuk dia kan? Galang cuma kasihan sama dia. Galang cuma mikir kalau misalnya posisinya dibalik, Galang tinggal di rumah orang dan Galang gak diperhatiin, pasti gak enak. Iya, maksud nenek, tapi... Galang! Aduh! Kenapa ya Galang perhatian sama gue? Apa karena dia ngerasa bersalah? Tau ah, gue pusing mikirin itu. Lo pasti bosan kan? Ini gue bawain buku sama game portable. Kalau lo bosan lo main aja ya. Makasih ya. Udah sekarang lo tidur aja. Kata dokter kan lo harus banyak istirahat. Kalau gue bisa tidur udah dari tadi kali gue meremnya. Waktu gue masih kecil kalau gue gak bisa tidur, nenek gue selalu bacain gue cerita. Ya itu udah beda, itu kan waktu lo masih kecil. Ya sekarang secara gue udah segede gini. Sekarang yang gue butuh, gue cuma konsentrasi, terus gue merem. Udah deh, gue pasti langsung bisa tidur. Tetap gak bisa. Gue tuh gak pernah tidur siang. Ya gimana caranya gue bisa tidur sekarang? Kita coba dulu cara ini, siapa tahu berhasil. Semula ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Dia manis juga ya, apalagi kalau lagi tidur. Kamu jangan kau ganggu, biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya. Kok di reject sih, mah? Tuh kan, mau bilang apa? Kamu sih kurang agresif. Kalau Galang sampai lolos kayak mantan kamu yang dulu, duh, kita bisa gak dapat apa-apa, Ri. Mama tenang aja. Riana akan ke rumah Galang dan ngeberesin semuanya sekarang juga. Karena Galang hanya milik Riana. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak mama. Lo udah bangun, nak? Lo mau ngapain? Bentar. Gue mau ikut rambut. Taunya malah jatuh. Biar gue aja ya. Kayak mana? Makasih ya. Sini biar gue aja yang ngucir. Nggak usah, nggak. Gue bisa kok. Udahlah. Jadi ini yang kamu lakuin selama ini, Lang? Kamu gak hubungin aku karena kamu sibuk ngurusin perempuan itu. Kamu jahat. Ri.
Riana, tunggu. Kamu salah paham. Aku cuma mau ngebantuin Kirana. Dia jatuh dari tangga dan kakinya harus digips selama beberapa waktu. Aku gak mungkin ngebiarin dia gitu aja. Tapi gadis itu udah ngebuat tangan sama muka aku luka, Lang. Dan kamu lebih milih ngejagain dia daripada nemuin aku. Hati aku sakit, Lang. Aku sama sekali gak ada maksud buat nyakitin kamu. Aku cuma ngerasa bersalah atas kejadian yang menimpa Kirana. Semua ini gara-gara aku. Maksud kamu? Mestinya aku yang jatuh waktu itu. Tapi Kirana bantuin aku. Dan akhirnya malah dia yang jatuh, Ri. Aku cuma ngerasa hutang budi dan mau tanggung jawab atas kesalahan aku. Tolong kamu ngerti sama alasan aku. Ternyata Galang emang baik. Makasih, Ari. Maaf, Non. Ada yang nyari tuh. Siapa? Si Non. Waduh. Ini rumah lega juga ya. Cocoknya buat bengkel nih. Norak lu. Bengkel emang gak ada yang gede kayak gini. No, lu tahu gak, No? Bengkel lu emang gak ada gonoannya, No. Itu namanya AC. Nah, kalau ono, No, ada gambaran rumah, No. Ada pohonannya bagus. Ntar perasaannya rumah mak lu lagi. Iya, gak gitu-gitu amat, Yang. Baim, Mas Surti, Pak Tejo. Kirana, gipsnya udah dibuka ya? Baru aja tadi pagi. Kok pada gak ngabarin sih mau datang ke sini? Dia kan sengaja mengasih surprise. Yang, surprise, surprise. Bodoh amat, daripada gue salah nyebutnya. Kan cuma ngasih tahu Yang, surprise. Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Aku kenalin ke kakek sama nenek. Yuk. Ayo, Mak. Iya. Lihat situ. Bakso ayam. Aduh, roti dempet, Yang. Kita kalau habis makan roti dempet, kita bakalan cepet dempet nih. Pak, silakan dimakan, Pak. Kalau perlu dihabisin. Kami memang sengaja siapin buat kerabatnya Kirana, ya. Pak, kalau ibu mau, di belakang masih banyak kok, mau saya bawain. Wah, ya, boleh bisa. Tuh, bawain aja sini. Galang, Eda, ayo. Tapi Ram, ayo. Kok mereka pada baik sih sama lu? Ya gua sih tahu kalau kakek Rama emang baik, tapi kalau yang lainnya, Nak. Aduh. Lo itu harus hati-hati, Nak. Jangan-jangan dia tuh ada niat jahat sama lo. Jangan buruk sangka gitu, Aim. Namanya orang kan bisa berubah. Galang tuh baik banget kok sama gue. Dia ngerawat gue waktu di rumah sakit, jagain gue. Pokoknya gambaran tentang cowok sombong yang ngeselin tuh langsung buyar kalau ngeliat kelakuan Galang sekarang. Ayo ah, dimakan, jangan bengong. Ntar keburu dihabisin sama Pak Tejo, yuk. Kamu diundang ke pesta malam ini. Iya, kek. Kebetulan sekali. Kamu harus ngajak Kirana, Lang. Sekalian kamu kenalkan sama teman-teman kamu. Dia untuk aku. Im, baik-baik, lu pulangnya jangan kemaleman. Eh, ada apa? Ngomong. Saya tahu. Kamu pasti lagi mikirin Kirana, kan? Ngaku aja, Im. Iya, Pak Kirana. Kayaknya hubungan dia sama Galang tuh udah berubah, Pak. Apalagi waktu Kirana cerita soal Galang. Dia tuh kayaknya seneng banget, Pak.
gimana ya Pak ya? Kalau mereka tuh beneran pada suka, saya nggak bisa membayangin Pak. Cerita kamu itu mirip dengan cerita saya dengan Yayang Surti. Kita ini berdua malu untuk mengungkapkan isi hati kita masing-masing, Im. Akhirnya kita terlambat, kita keburu tua. Lah perasaan kagak kayak gitu dah, Pak. Mas Surti kan emang kagak suka sama Bapak. Bukan. Maksud saya, sebelum terlambat, lebih baik kamu ungkapkan perasaan kamu sama Kirana. Sebelum hati Kirana tuh kecolongan sama si laki-laki kayak itu loh. Ngerti kan maksud saya? Akhirnya kamu terbebas juga dari aksesoris gak jelas itu ya. Bukan aksesoris dong. Gip. Yaudele. Bawel. Terserahlah apa namanya. Aksesoris kek, gips kek. Yang jelas sekarang aku udah bisa bergerak bebas lagi. Setuju. Kita bisa mulai lagi pembelajarannya. Bukan pembelajaran, tapi belajar. Tapi nak, kamu harus tetap hati-hati bergerak supaya cepat sembuh, ya. Halo, Vin. Apa? Halo. Vin, lu putus-putus. Nggak ada sinyal, ya? Lu telepon ke rumah gua aja, ya? Oh, iya. Kek, aku terima telepon dulu, ya. Kakek masuk dulu ke dalam ya. Yuk, kita belajar ya sayangnya. Yuk. Pesta pertunangannya Vino kan? Iya, ntar malam kan? Gue udah dapat undangannya. Tapi gue gak bisa janji ya, gue datang apa enggak. Iya. Pasti gue usahain. Oke? Kek. Kamu diundang ke pesta malam ini. Iya, Kek. Kebetulan sekali. Kamu harus ngajak Kirana lang. Sekalian kamu kenalkan sama teman-teman kamu. Tapi kek, Galang masih banyak kerjaan. Kamu kan bisa selesaikan semuanya sore ini. Terus kamu ke pesta itu. Nanti biar kakek menyuruh Pak Dalan nganterin Kirana. Tapi kan Kirana belum tentu mau, kek. Kita nggak akan tahu kalau kita belum bertanya kan. Pesta tunangan temannya Galang. Iya. Kamu kan calon tunangan Galang. Jadi kamu harus menemani Galang. Tapi kek, sebenarnya aku masih rada capek. Aku istirahat aja ya, boleh? Kamu nggak perlu lama-lama di sana. Kakek cuma ingin teman-teman Galang kenal sama kamu. Jadi kamu harus ikut. Madam Ella, pilihkan beberapa gaun buat Kirana, ya? Oke. Kenapa sih Madam Ella nggak sekalian bilang baju yang mana yang harus gue pakai? Kalau kayak gini kan bingung. Nah, ini kayaknya baju yang suka dipakai sama cewek-cewek dalam majalah deh. Kalau gue pakai ini, pasti gue kelihatan pintar dan dewasa. Udah disiapin 1000 gaun mahal, tetap aja pilihannya nggak sesuai. Pakaian apapun yang kamu pakai, kamu pasti akan terlihat cantik, nak. Kamu langsung ke pesta sama Pak Dahlan ya.
Galang akan nemuin kamu di sana. Aku pergi dulu ya, Kek. Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nggak salah anak itu pakai baju? Ke pesta temannya Galang dia pakai baju seperti itu. Galang bisa malu, Ram. Kepribadian seseorang itu nggak dinilai dari pakaian yang dikenakan, Dak. Ya, walaupun ada beberapa orang lihat naik mobil apa ya, pakai pakaian apa ya, bermerek apa enggak ya? Ada, tapi kalau teman-teman Galang buka hatinya, mereka akan melihat ketulusan dan kebaikan Kirana. Ya, terserah kamu lah. Seo terus. Aduh! Kayaknya gue salah milih baju deh. Udah cobain dong. Jadi lo pilih ada yang enak. Hah? Sorry, bentar okay, ya. Kirana? Lang. Lo kenapa? Kayaknya gue gak cocok deh ada di pesta ini. Kenapa? Lo mikirin baju lo? Kalau lo mikirin itu, lo emang kelihatan beda dari yang lain, tapi nggak apa-apa kok. Lo tetap cantik. Ya udah, sekarang kita kasih selamat ya sama teman gue. Oh. Hati-hati. Lo kan baru sembuh. Mending lo pegang tangan gue deh. Galang? Weh, Lang, apa kabar lu? Baik-baik, gue baik. Selamat ya atas pertunangan lu. Ya, thank you. Ini siapa? Oh ya, kenalin. Ini Kirana. Dia calon tunangan gue. Jadi lu udah putus sama Riana? Ya ampun, Lang. Putus dari Riana, lu dapet cewek yang kayak gini. Bisa banget sih lo ngegaya cewek-cewek yang cantik. Iya Lang, tadi Guntur nyariin lo. Kirana, bentar ya. Iya, bentar ya. Galang benar-benar beda sama gue. Dia berpendidikan tinggi dan punya segalanya. Sedangkan gue... Kirana, baju yang lo pake buatan siapa? Chanel apa Gucci? Hah? Oh. Tunggu ntar ya, dicek dulu. Aduh, susah banget ngeceknya. Ntar deh, kalau misalnya di rumah gue ganti baju, ntar gue pantengin. Biar gue hafal. Gue gak pernah ngeliat lo deh. Lo kuliah di luar ya? Gue gak boleh bikin malu Galang. Iya, gue kuliah di Jepang. Wah, Jepang. Berarti bahasa Jepang lo jago dong? Bisa dong, nyanyi bahasa Jepang. Bisa lah. Perhatian semuanya, teman kita ada yang mau nyumbangin lagu buat Vino sama Linda. Sebuah lagu cinta dari negeri Sakura, Kirana. Aku harus gimana? Tunggu dulu teman-teman. Gue punya ide nih. Ini kan acara pertunangan Vino sama tunangannya. Gimana kalau mereka aja yang nyanyi? Lebih pantas kan? Setuju nggak?
Kalau Vino sama tunangannya itu lebih pantas. Ini kan acara mereka, ya kan? Ya, sebelumnya terima kasih udah pada datang ke pertunangan kita. Ya ampun, sumpah, kalau gue tetap di situ, gue pasti bisa mati berdiri. Asal lo tahu, suara gue kalau lagi nyanyi lebih parah daripada suara gledek. It's okay. Gue juga gak mau ngebunuhin orang-orang yang ada di sini dengerin suara lo. Bentar ya, Nek. Haus banget. Ini minuman apaan ya? Waduh, tapi yang mana? Selalu hadir dalam setiap hayalku, tak tergantikan. Ini kali ya enak. Dalam hatiku. Kirana, nah. Ya anak. Di dalam cinta. Dah. Dah. Gedak banget rasanya. Pahit. Aku udah bilang jangan minum ini. Ya, baru dong, udah terlanjur. Yang ini kali ya, manis kali ya. Eh, jangan juga. Oh, boleh ya. Kok agak pusing ini sih lo? Aduh. Pusing. Kok gue pusing lo? Ya ampun. Aku pusing banget. Yaudah, yuk, kita pulang aja yuk. Ya, tapi pusing. Yaudah, kita pulang. Nah. Gua kan udah bilang, lu jangan minum minuman yang itu. Itu minuman keras. Lu kan gak biasa minum itu, lu makanya mabok sekarang. Mabok ya? Ya, abis gua aus. Ya masa gue harus minum air kolam? Kan gak ada rasanya, Lang. Aduh! Copot, Nak. Copot. Mobilnya masih jauh. Hah? Gue parkir mobilnya masih jauh. Lu naik ke punggung gue. Kalau lu jalan susah, masih jauh. Beneran. Hore! Naik punggungnya Galang. Naik punggungnya Galang. Wah! Ternyata gua tuh selalu mikir lo tuh ngeselin, sombong, belagu, jahat, marah-marah mulu. Pokoknya semua yang jelek-jelek ada di lo deh. Tapi sekarang gua berubah pikiran. Berubah pikiran. Kata Kakek Rama, lo itu baik, terus perhatian sama orang lain, dan ternyata benar. Sekarang gue udah nemuin buktinya. Galang orang paling baik sedunia. Galang baik. Kamu benar-benar nyakitin aku, Lang. Maafin gue, Im. Gue gak bisa cerita ke lo kalau sebenarnya gue jatuh cinta sama Galang. Calon tunangan anak saya bukan dari kalangan artis. Tapi dia berasal dari kalangan pengusaha terkenal. Namanya Galang Pangalila.